Sekarang saya berada di RS2 WTC Kuala Lumpur. Jom kita tanya apa kata-kata pengunjung Pesta Bubu Antarabangsa kali ini. Okay, sekarang kita bersama dengan salah seorang pengunjung di Pesta Bubu Antarabangsa Kuala Lumpur. Assalamualaikum Tuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, alhamdulillah sihat. Akak datang ke BBKL hari ini untuk cari buku apa ya sebenarnya? Saya just nak cari buku daripada penulis-penulis lokal lah. Ya, especially macam motivasi ke macam tu lah. Kalau specifically, akak cari buku apa sebenarnya ke tak ada spesifik? Akak just tengok-tengok je? Ada spesifik macam daripada buku apa tentang kita. Lepas tu yang lain saya just tengok-tengok je lah dulu apa-apa author yang ada sekarang. Tuan berasal daripada mana? Saya berasal dari Perak. Boleh Tuan kongsikan apakah buku kegemaran Tuan? Matematik. Kenapa akak datang ke Pesta Buku pada hari ini? Okey, saya datang ke Pesta Buku ni adalah untuk memberi pendedahan kepada adik saya bahawasanya Pesta Buku ni kita boleh dapat tengok buku-buku terkini dan juga kita boleh dapat banyak-banyak input daripada dalam Pesta Buku ni lah. Okey, ni soalan terakhir saya pada akak lah. Tahun-tahun sebelum ni, akak pernah ke datang Pesta Buku ni? Pernah, tapi 5 tahun lepas lah. Tapi untuk yang terbaru ni, saya pergi pun salah satu sebab adik saya. Tapi yang sekarang ni, saya nak tengok apa perubahan-perubahan daripada tahun-tahun sebelum ni. Apa yang menariknya kat sini? 5 tahun tu lama juga tahun ni, baru datang lah tahun ni. Have fun lah dekat sini, okay? Terima kasih kak. Kata mereka, apa kata anda? Jomlah datang ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun 2023. Terdapat banyak aktiviti menarik yang boleh dibuat di sini. Jadi, jangan lepaskan peluang keemasan ini.